Bina mana? Siapa? Bina, aku mau minum. Bi! Bina! Aku mau minum, Bi! Bi! Iya, Den! Layanin, Bi! Itu kenapa itu, Den? Aku dipukulan. Pukulin? Iya, dipukulin. Bi, aku mau minta sesuatu, boleh gak, Bi? Apa itu? Boleh gak, Bi, jadi ibu aku aja? Aku gak mau dia, Bi. Bibi lebih sayang daripada aku sama daripada sama Mami. Loh, Mami kurang apa lagi? Nah, Mami melahirkan kamu, tahu nggak? Dari Mami kurang hancur, coba hancurin lagi. Kamu bener-bener ya? Itu kenapa itu, Dan? Dia dipukulin, Bo. Dia dipukulin sama teman-teman sekolahnya. Sekolah. Makanya saya mau ngadep ke sekolahan ini. Namanya siapa yang memukulin? Wendy. Dia itu telah menggoda pacar saya. Saya peringati, malah saya dipukulin sama dia. Kok namanya sama ya sama anak saya? Hah? Tapi nggak mungkin. Anak saya nggak mungkin kayak gitu. Namanya Wendy juga, tapi saya nggak pernah ngajarin dia seperti itu. Pasti Rudy, dia nggak mungkin. Kamu jawab jujur. Kok aku Rudy? Kamu siapa? Amrullah. itu motor baru gua, bro. Tante. Bagus ya motor. Anak susah dan lusuh seperti kamu ingin berteman dengan anak saya. Ini teman kamu. Iya, Mami. Tiap hari kerjanya ngeringin daun kemangi, asal kamu tahu. Mami jangan menghina. Bro. Tante. Kok temannya? Bro. Motor gua, bro, baru, bro. Ini juga nih. Boleh nyewa di depan. Oh, disewain kalau ada yang mau nyewa bisa. Iya, Mami beli. Keren-keren banget. Yoi dong, gua kan orang kaya. Ini emak gua nih, gini kan? Males kan liatnya? Aku maminya Andre. Maminya Andre. Kamu maminya Andre. Kamu orang tuanya kerja di mana? Oh, aku pegawai biasa, Tante. Oh, pantes ya kelihatan. Iya, biasa-biasa aja. Main tak umpat yuk. Kenapa? Berapa balon? Belum. Kenalin itu bibi aku. Ah, siapa? Bagus. Bibi aku. Bibi. Halo, Bi. Halo. Aku Niki. Lihat, bibi aku lebih muda kan daripada mami aku? Iya. Tante, Tante udah mandi belum? Kamu jauh-jauhan deh. Kenapa emangnya? Bau batengik. Andre, ini ada tugas. Dari sekolah. Aduh, aku gak bisa ngerjain tugas aku. Kamu kan tahu aku bodoh. Sayang, kamu gak boleh gitu dong. Nah, kamu harus semangat. Tapi aku suka arogansinya dia sebagai orang kaya. Jadi kita beli martabak berdua malam-malam. Lalu? Disamperin tukang martabak. Lalu? Emang enak dikacangin katanya. Emang enak martabak. Martabak kan memang dikacangin. Emang iya. Anak tante itu. Emang enak dikacangin. Emang enak gitu. Dikacangin. Ada apa? Ada cerita apa lagi tentang ada lagi tapi buat nanti ya, jangan sekarang. Kemarin Niki ke pasar. Iya betul. Kita tolong ditemenin sama saya, beli ikan. Tahu ikan cuek? Iya. Ikan cuek tahu? Iya, ikan cuek. Terus bah abangnya, bang, emang enak dicuekin gitu. Mana dikit tugas yang harus Andre kerjakan? Iya. Kamu mau minum apa, Bina? Enak lo pikirannya. Tapi kalau kamu nggak sempat, biar aja aku yang ngerjain. Jangan kamu, udah aku aja. Waalaikumsalam. Siapa ini, Andre? Ini anak saya, Bu. Ma. Hah? Tompel. Ngapain lo kesini? Ma. Kenapa, Bu? Bina. Kenapa kamu kaget begitu? Lihat ini saya. Anak Bibi? Iya, ini anak saya. Ini anak kesayangan saya. Bos, kenapa? Bos, sabar dulu, Bos. Bos, sabar dulu, Bos. Gara-gara lu, mak gua... Gara-gara gua? Salah gua apa? Enak aja. Apa anak baik-baik lo ini? Apa anak baik-baik? Jangan gitu, Bibi, ini anak saya Bibi, baik-baik. Dia yang mukulin baik-baik. Saya ini. Dia yang ngerebut pacar saya di sekolah. Betul, Tante. Serius kamu begitu? Kok gak mungkin? Lihat, Bibi lihat. Bentar. Saya dapat surat teguran dari kepala sekolah. Gak mungkin, anak saya tuh gak mungkin kayak gitu. Coba lihat. Eh, petong lu kan. Petong-petong apa sih? Lu kan yang kemarin habis sunat, bukan? Bukan, emang gua anaknya pok apa? Pecat dia. Pasalnya di sini. Bina pecat dia sekarang. Iya, Tante. Jadi Wendy ini anaknya Bina. Harusnya Bina hari ini gajian.
Saya berantem sama dia karena dia ngehina saya, Tante. Bohong, gak mungkin anak saya seperti itu. Saya dibilang orang miskin sama dia, Tante. Emang kamu miskin, kan? Eh, jangan sembarangan ya. Gue miskin banget, bro. Bisa dipakai. Gue susah, tapi gue gak mau... Gak usah bayar gaji bin. Lah, coba ini duduk permasalahannya apa sih? Kok dari tadi gak jelas saya? Dia mukulin saya. Saya dagang, Bu. Eh, oh, Mak, gitu. Saya kan dagang. Dagang donat. Iya. Mak ketemu Silvi kan? Fuli-fuli. Iya, iya. Dia bantuin. Ini orang gak terima, katanya pacarnya dia. Sebenarnya dia kan gak gangguin. Umurnya aja jauh banget sama si Fuli. Jangan mulut mulu ya. Ini anak saya. Kamu jangan coba-coba menghina saya dan ibu saya. Maaf, ibu saya ini lagi dicari-cari sama Pemkot Tangsel. ini orang ya? Iya. Ini yang nyabutin banner-banner ini? Iya. Iya, Pak. Oh. Ya. Bayar gaji. Iya, Bu. Saya udah kerja keras loh, Bu. Buat sekolah dia, Bu. Tidak akan saya kasih gaji. Oke, gini aja, Bu. Saya kasih dispensasi. Gajinya boleh dibayar, tapi ada syaratnya. Apa? Kerjain PR saya sampai selesai. Iya. Kasih PR-nya. Nih, kerjain semua PR-PR-nya. Nih, sampai kerjain PR sampai saya lulus sekolah. Mau nggak? Sampai lulus. Berarti gue yang sekolah dong. Iya. Sama itu juga kerjain. Kalau lu masih ngapain TTS? Iya. Ini ujian negara. Hah? Ini emang sekeluarga toh? Anak kaya. Ini ujian negara, ya. Ini kan TTS. Salah TTS, gue salah ngasih tadi. Sorry. Lu harus ngerjain semua tugas-tugasnya Andre. Ya. Kalau lu tapi pengen... bayar dulu gajinya. Kasih, Bu. Ibu akan membayar. Ya udah, sekarang terima ya, Bu. Ya udah sekarang waktunya. Iklan. Bukan. Bapak. Mama mau zoom. Oh. Kali ini Mama sebentar ya, Mama ingin zoom. Halo teman-teman. Halo. Kasih tahu kalau saya tidak bersalah. Biar. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu mbak gua itu. Yang mana? Mbak gua juga itu, ibu. Mbak gua yang sebelah kanan. Sudah ada mamanya Andre dan mamanya Ayu Ting Ting. Mam, mamanya Andre dulu deh, Mam. Pernah gak ada satu momen mama marah sama Andre karena sebuah hal? Ingat gak? Ada gak momen itu? Yang marah banyak banget. Sih. Banyak. Banyak. Bar. Itu mama lu bilang banyak. Sudah waktu masih kecil. Apa yang paling mama ingat, Mam? Andre waktu masih kecil tuh anaknya sih tanggung jawab. Cuman kadang-kadang tuh ke adiknya kayaknya lepas tanggung jawab dia. Sama adiknya lupa tanggung. Seperti misalnya pulang sekolah bareng. Adiknya tuh disuruh duluan atau ditinggal. Dia kayaknya males banget. Jahil. Gak mau bareng. Gak mau bareng, saya pokoknya pengennya saya sendiri gitu. Kenapa, Andre? Ya kan adik gue minta ongkosnya sama gue. Udah pelit. Oh, nggak mau keluar duit. Nggak mau keluar duit. Iya, nggak mau keluar duit. Wajar sama orang lain pelit, sama saudara pelit. Waktu masih kecil. Iya, kan. Waktu masih kecil. Kebawa sampai sekarang. Sekarang buat mamanya Ayu Ting Ting. Ibu. Oma. Seneng nggak ngeliat Ayu sekarang kayak begini bentuknya? Dia mah seneng-seneng aja duit. Coba. Masa begitu? Coba. Ayu, kalau kecilnya ngeselin gak? Ngeselin juga. Karena jahil sama adiknya juga, Pak. Nah, apa sih? Adiknya digilir jatuh. Wajar kalau ngejar jatuh adik. Kalau ngejar jatuh orang tua tuh baru gak wajar. Jangan. Ngerjain. Tapi harapan ibu buat Andre apa, Bu? Harapan aneh. Harapan ibu buat Ayu Ting Ting apa? Aneh tahu dia yang nanya. Semoga anak ibu tambah sukses, sehat terus, amin. Panjang umur. Amin. Anak ibu sakit banget. Amin. Yang selalu bahagiain ibu ayah adiknya. Pokoknya sehat selalu buat anak ibu ya. Amin. Amin. Bu, kok di rumah sudah nan kayak gini aja, Bu?
Halo. I love halo you. Halo untuk Mama Andre. Buat Mama Andre. Apa yang mau disampaikan ya. Ke Andre, Ma? Mama sih berharap kalian itu sibuk jangan untuk dunia aja, Nak. Ingat akhirat. Oh. Jadi ibadahnya itu tingkatkan. Terus, Mam. Semua harapan orang tua tuh sama kok, Nak. Ya. Kalian harus bisa membagi bahwa ibadahnya harus sama dengan kegiatan kalian, ya. Amin. Ayu, apa yang mau disampaikan ke Mama? Ke Ibu? Ya, pokoknya Ibu terima kasih banyak. Udah selalu doain, selalu support. Pokoknya segala-galanya lah Ibu buat Tete. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Selalu sayang kita dan pokoknya bahagia terus sama-sama. Amin. I love you, Ibu. Terima kasih, Oma. Sampai ya. Andre. Ya, buat Mama, doa Andre selalu pasti yang paling utama adalah Mama selalu sehat. Bahagia. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini Andre masih bersyukur karena Andre masih punya surga. Amin. Ya, semoga Mama panjang umur. Mama bisa berkumpul dengan keluarga dan cucu-cucu semua dan selalu berikan doa yang terbaik buat kami. Iya. Anak-anaknya. Amin. Ya. Ya Allah. Buat mamanya Ayu juga. Semoga restoran Ayah Ojak sukses. Amin. Kamu kenapa nangis? Terharu, terharu. Maaf ya Mama, maaf Ibu. Terharu. Kenapa nih? Mama aku gak ditelepon. Sudah mulai gak ngantuk kan? Sudah mulai gak ngantuk, Bu. Sudah mulai gak ngantuk kan? Ada, Bu. Ayah. Bu, sudahlah, Bu. Mendingan gini aja, kawinin saya sama dia.